Halo semuanya, selamat datang di channel Intuisi Miss M. Kita kembali di bacaan general reading untuk Januari 2022 masing-masing zodiak. Ini bacaannya sangat umum, general, energinya juga kolektif, yang perlu diingat. Ini nggak akan bisa resonate untuk semua penonton. Jadi tergantung situasi dan kondisi kehidupan masing-masing, kamu sesuaikan saja. Kalau sebelumnya saya sudah menentukan ini video untuk zodiak apa, general reading. Tapi sekarang kita coba serahkan kepada spirit guide, kepada alam semesta dari kartu ini. Kira-kira zodiak apa yang akan kita lakukan pembacaannya di video kali ini ya. Kita coba cek. Jadi setelah saya tahu ini bacaan untuk zodiak apa, ketika saya upload, tentu saya sudah tahu dong. Makanya judul dan juga thumbnail itu sudah saya persiapkan. Tapi kalau di sini kita on the spot melakukan pembacaan untuk zodiak apa, tergantung spirit guide. Scorpio. Oke, Scorpio, ini adalah bacaan general reading untuk kamu di periode Januari 2022. Kita lihat energi utamanya untuk Scorpio. Jangan lupa bantu saya untuk mengembangkan channel love reading, asmara, hubungan, cinta, relationship. Lebih detail itu ada di channel Tarot Miss M. Di akhir video ini biasanya saya suggest. Jadi di akhir video itu bisa kamu lihat Tarot Miss M. Bantu saya ya untuk nonton juga videonya, lihat tema-tema cinta di sana, like, subscribe, dan klik loncengnya juga. Jangan lupa di follow semua akun sosial media Tarot Miss M, baik itu Facebook fanpage maupun juga Instagram. Oke, kita coba lihat energi utama untuk Scorpio Januari 2022. Scorpio. Destiny. Oke, energi yang lain, Scorpio. Januari 2022, Scorpio. Januari 2022, Scorpio. Scorpio, Scorpio. Child. Steady progress. Dan new partner. Oke. Kita akan coba lihat. Ini adalah kehidupan secara umum. Bagaimana Gold Remy saya menerjemahkan atau yang ketarik untuk energi Scorpio di Januari 2022. Scorpio. Ten of Diamonds. Nine of Hearts. Dan Nine of Diamonds. Wow, 10, 9, 9. Ini kan udah nilai yang cukup bagus dan nyaris sempurna ya. Scorpio, kalau kita bicara soal destiny, ini adalah sesuatu yang, apakah mungkin ini bisa dihindari? Saya rasa tidak, karena ini adalah destiny. Destiny itu adalah takdir. Jadi kalau memang sudah takdir, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berbeda dengan nasib. Kalau nasib, itu masih bisa diupayakan, masih bisa kita rubah, ya kan? Tetapi kalau itu sudah destiny, itu sudah berbeda lagi. Kebiasaan orang itu kalau sudah, wah, ya udah takdirnya begitu, sehingga dia nggak mau berupaya. Itu kebiasaan buruk seseorang yang kadang seringnya seperti itu. Pemikirannya udah, itu takdir itu. Itu takdir, padahal belum tentu takdir. Karena masih bisa diubah. Apa kira-kira yang menurut kita bisa dirubah? Kondisi finansial, ekonomi, ya. Kondisi finansial, ekonomi, pekerjaan, sebuah situasi yang masih bisa berubah. Itu bukan takdir, tapi kita bisa upayakan, kita bisa rubah. Apa yang menjadi takdir? Kematian, kelahiran, ya kan? Jodoh, meskipun jodoh itu hasil akhirnya takdir, tetapi diawali dengan upaya, diawali dengan ikhtiar. Tapi hasil akhirnya adalah takdir. Oke, semakin keras kita berupaya,
insya Allah alam semesta pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Energy chart dan juga ada ten of diamond. Di Januari 2022 Scorpio, saya merasakan di sini kamu lebih dekat dengan anak-anak ya. Entah ini anakmu sendiri, entah ini anak orang lain, ponakan, anak tetangga, anak yatim piatu, atau ya, intinya ada banyak waktu kamu dan juga ada banyak bantuan yang akan kamu berikan kepada anak-anak. Dari sisi finansial, saya rasa kamu sangat berkecukupan, Scorpio. Rezekimu mungkin bisa juga datang dari anak-anak itu, gitu loh. Apakah kamu seorang guru TK? Nah, bisa jadi. Kalau kamu guru TK, berarti kan memang itu adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaanmu gitu ya. Apakah kamu guru PAUD? Nah, apakah kamu pendidik? Rezekimu datang dari sana kan berarti. Ini saya melihat kamu akan lebih banyak meluangkan waktu mengekspresikan cintamu dengan mereka, Scorpio. Dengan anak-anak ini. Oke. Energi berikutnya di mana ada sebuah situasi yang sedang kamu bangun, sedang kamu lakukan sehari-hari, sedang kamu sedang berkontribusi pada suatu hal, dan ini saya rasa mengalami perkembangan yang cukup baik saya rasa. Untuk apapun yang kamu lakukan ini ya, mungkin ini bisnis, mungkin ini ya entah apapun yang sedang kamu lakukan, tetapi ini berkembang. Ada perkembangan ke depannya. Hasilnya bahkan bisa kamu nikmati. Awalnya kan kamu cuma nunggu aja. Gimana ya sesuatu ini bisa menghasilkan gitu. Nah di bulan Januari ini ada hasil. Kamu sedang menikmati hasil dari itu. Hasil dari upayamu, usahamu, bisnismu, atau apapun. Ini adalah energi dari seseorang yang berkecukupan di sini. Energi seseorang yang bisa mendapatkan apa yang dia mau, menikmati hasil dari apa yang sudah dia lakukan selama ini. Karena apa yang kamu lakukan ini mengalami perkembangan ya, Scorpio. Apa nih kira-kira? Hanya kamu yang tahu, jadi sesuaikan dengan kehidupan kamu, Scorpio, masing-masing ya. Ada seseorang yang akan datang, mungkin bukan hanya satu, tapi dua, tiga, empat. Saya merasakan di sini ada nine of diamonds. Ini energimu. Kamu berkelimpahan. Secara materi kamu berlebih. Dan di sini akan banyak orang yang mendatangi kamu. Entah ini teman, saudara, kenalan. Yang bisa jadi. Mereka ini sebenarnya bisa menambah rezekimu. Bisa membuka peluang untuk kamu. Tetapi ada sebagian dari mereka yang datang itu justru memanfaatkan kamu. Kamu dideketin karena materimu. Kamu dideketin karena kamu punya uang, punya duit, punya harta. Finansialmu bagus. Mereka deket-deket sama kamu deh, kayak gitu. Jadi ada dua opsi ya. Kamu bisa sesuaikan sendiri. Kita akan coba lihat situasi konkretnya dari kartu tarot. Udah agak jelas kan ini? Tadi sempat redup ya. Oke. Kita lihat dari kartu tarot bagaimana general reading untuk Scorpio di Januari 2022. Kamu punya strength. Lalu ada Five of Pentacles. Ada Four of Wands. The High Priest. Nine of Cups, Seven of Swords, dan the bottom of the deck, kita punya Ten of Pentacles. Di belakangnya ada Seven of Cups, ada Page of Pentacles, ada Knight of Pentacles. Ya, ini semua kartu menurut saya bagus. Karena Pentacles, coba lihat. Ini adalah tentang kestabilan ekonomi, keuangan, finansial. Apa yang kamu dapatkan itu sudah bisa kamu nikmati sekarang. Yang awalnya mungkin hanya sedikit-sedikit. Yang awalnya mungkin kamu hanya menikmati sedikit saja. Tapi lama-lama menjadi bukit. Karena apa? Karena kamu melakukan banyak alternatif. Banyak hal yang kamu kerjakan untuk bisa mendapatkan
sisi finansial untuk bisa mendapatkan hasil. Termasuk juga kamu bisa sharing, kamu bisa membantu keluargamu, kamu bisa membahagiakan keluargamu dari sisi finansial. Ini yang saya lihat. Dan ini adalah takdirmu ya Scorpio, untuk bisa membantu keluargamu, sharing, lebih dekat dengan anak-anakmu, lebih dekat dengan anak-anak orang lain, anak yatim piatu mungkin. Jadi kamu itu semacam diberi titipan materi yang lebih untuk bisa membantu orang lain. Kamu diberi energi yang lebih untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa-apa yang dititipkan dalam dirimu ini Scorpio, ini bisa kamu pergunakan untuk kemanfaatan. Ada energi strength dan juga ada five of pentacles. Yeah. Di sini kamu tuh selalu sabar dalam situasi apapun. Gak heran kalau tadi saya menyebut bahwa apakah salah satu di antara kamu Scorpio, kamu berprofesi sebagai pendidik, guru, dosen, guru PAUD, TK, atau ya dekat dengan anak-anak, kan memang harus sabar, harus telaten, harus ulet ketika kamu dekat dengan anak-anak ya kan. Di sini saya melihat ketika kamu mengawali pekerjaanmu atau sebenarnya di pekerjaan ini, di usaha ini, di bisnis ini. Apa yang kamu dapatkan secara salary mungkin, gaji atau apapun secara materi, itu sebenarnya enggak banyak. Itu sebenarnya enggak banyak. Menurut orang lain, yang dilihat orang lain. Orang lain mungkin, apa sih? Kamu berapa sih gajinya gitu? Berapa sih salary-nya? Berapa pendapatanmu per bulannya? Itu menurut orang lain, tetapi di sini ada Ten of Diamonds. Ketika kamu bertahan di pekerjaan ini, di situasi ini, kamu merasa kamu mendapatkan finansial yang cukup berlebih. Ya. Ada double di 10 koin dan 10 diamond. Kamu bisa membantu keluarga. Mungkin membantu keluarga yang kurang mampu, bisa jadi. Meskipun hasil yang kamu dapatkan itu gak besar, tapi kamu merasa cukup, kamu merasa yang sudah kamu dapatkan itu sudah berlebih gitu loh, untuk dirimu sendiri. Ini yang saya rasakan. Ini memang sudah destinimu ya. Sudah takdirmu kamu ada di situasi ini, di profesi ini sepertinya. Memang ini kamu seperti sengaja ditempatkan di profesi itu. Karena hanya kamu yang bisa, kalau saya belum tentu. Kan setiap orang punya porsinya sendiri-sendiri ya guys ya. Oke. Yang kamu bangun itu lama-kelamaan juga akan berkembang. Kalau saya melihat di sini, ada sebagian dari Scorpio yang mungkin punya usaha lembaga pendidikan. Ada lembaga pendidikan di sini. Karena di sini ada The High Priest. Ini adalah tempat mencari ilmu. Ya, tempat mencari ilmu. Mungkin bisa sekolah, mungkin bisa itu tadi lembaga pendidikan, tempat les, atau mungkin lembaga anak usia dini, atau playgroup, atau apapun gitu. Bisnis ini akan bisa membuat kamu nyaman, membuat kamu tenang, bahkan kamu juga mendapat support dari keluargamu yang saya rasakan di sini. Akan didatangi banyak orang, kamu akan didatangi banyak orang. Orang itu akan ngapain ke tempat kamu? Karena ya kamu ini tempat menuntut ilmu gitu loh. Ya, tempat menuntut ilmu. Kamu itu seperti diagungkan. Ya mungkin itu tadi, saya merasakan kamu ini orang yang berilmu ya. Sebagian dari Scorpio itu seperti itu. Kalaupun bukan kamu, mungkin kamu punya usaha atau punya lembaga pendidikan seperti itulah, semacam itu. Karena apa? Di sini saya melihat ada Nine of Heart ini adalah seseorang yang hanya duduk menunggu, menikmati saja. Menikmati hasil dari apa yang sudah dibangun sejak awal. Usahamu ini mengalami perkembangan. Bahkan kalau bukan usahamu, dirimu sendiri ini pun Scorpio. Di Januari 2022, apapun yang kamu bangun itu sudah mulai progres, sudah mulai bergerak maju. Ya. Energi Nine of Cups dan juga ada energi Seven of Swords. Ini nyambung ya, Nine of Cups. Kamu ini Nine of Cups ini adalah energimu. Kamu adalah seseorang yang terpenuhi, tercukupi. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau.
dan kamu akan banyak didatangi orang-orang yang ada tipu muslihat, ada orang-orang yang gak tulus. Apakah hanya sekedar gak tulus? Bukan, tapi ini lebih kepada manipulatif, orang-orang yang manipulatif. Akan ada banyak datang kepada kamu, mendekati kamu. Sesuaikan saja ya, entah itu hubungan, entah itu keluarga, entah itu relationship, atau mungkin kehidupan secara umum, mereka akan datang kepadamu. Tetapi kamu mesti bisa memfilter kira-kira mana yang akan bisa membantu kamu dalam sisi kehidupanmu menjadi lebih baik, atau ada sebagian dari mereka yang datang kepadamu itu justru ingin mengambil keuntungan dari kamu. Itu hanya kamu sendiri yang bisa merasakan ya, bukan saya Scorpio. Karena memang ini bacaannya sangat umum dan general. Oke, saya rasa cukup. Nanti untuk yang lebih detail tentang energi Scorpio, baik itu karir, keuangan, pekerjaan, atau cinta. Kalau cinta di channel Tarot Miss M ya, suggestnya sebentar lagi ada di video ini. Kemudian kalau karir dan keuangan akan ada di bacaan selanjutnya. Kalau kamu enjoy dengan general reading Scorpio Januari 2022 kali ini, klik like, subscribe, share, komen yang positif, tonjok loncengnya, dan juga pastinya kamu bisa mengikuti semua sosial medianya Tarot Miss M. Di sepanjang video ini sudah kita share juga. Oke, okay? Thanks for watching, kita ketemu di energi selanjutnya ya. Yeah?